Kevin akan segera datang. Aku perbaiki riasanku dulu. Aku harus pakai lipstik. Cerminnya sangat kotor. Hai, Kim. Ikut denganku. Aku adalah kau, tapi di dimensi lain. Apa kau bicara padaku? Jangan takut ya. Ini akan seru. Tok-tok, aku datang. Kim, kenapa kau tidak ada? Kau ada di mana, Kim? Berbaliklah, Kevin. Hah? Hi. Tadi itu apa? Apa itu aku? Iya, ini kau. Pergilah ke balik cermin. Tolong! Kau di sini? Bagaimana kita bisa ada di kampus? Aku harus kuat. Dan satu, dua. Cerminnya yang sudah membawaku ke sini. Hei, menyingkirlah, noobs. Itu Adam si kutu buku. Ahem, aku peringatkan padamu. Jangan ganggu aku saat istirahat. Maaf, aku tidak sengaja. Kau harus bertahan di sana. Baiklah, sesuai keinginanmu. Hei, para gadis, siapa yang mau antri pertama untuk ciumanku? Aku duluan. Tidak, aku duluan. Tidak usah berkelahi. Aku cukup untuk semuanya. Bukan cara buruk untuk mengawali hari. Oh, ya ampun. Aku perlu minum. Di dunia baru, semuanya serba terbalik. Kutu buku Sophie yang pemalu jadi gadis yang paling beken di kelas. Oh, dasar anak muda. Ayo, duduklah semuanya. Kalian tidak dengar suara bel? Dennis Smith, selesaikan persamaan ini. Oh, baiklah. Aku pasti bisa. 4 × 4 = 16. Wah, wah, wah. Baiklah. Senjata sudah siap. Oh, iya. Akhirnya. Dan tembak. Iya, rasakan itu. Iya, terima kasih teman-teman. Aku suka. Itu cara mengekspresikan rasa hormat mereka. Selanjutnya aku panggil. Kumohon jangan aku. Cap, cip, cup, belalang, kuncup. Kevin Jacobson. Oh tidak, aku tidak tahu apa-apa. Lebih baik kita kabur. Ayo. Oh, ini undangan pesta dari teman. Wow, malam para gadis, aku datang. Hey, Maeve, kau pasti kalah. Tidak mungkin, jangan berpikir begitu. Kau tidak akan mungkin menang melawan komboku. Hai, aku datang. Hey, kau, ayo ikut pertempuran. Ya, sebenarnya aku tidak terlalu suka video game. Ayolah, tidak sesulit itu. Tinggal tekan kotak dan X. Ayo, Kim, tunjukkan siapa bosnya. Suasana yang aneh. Para gadis bertingkah seperti pria. Wow, itu sangat keren. Sekarang aku. Itu payah. Tunjukkan yang bisa kau lakukan. Keren. Hei, kenapa kau diam saja? Ayo, cobalah. Kenapa tidak mengadakan malam spa? Tidak mungkin. Itu bodoh. Apa yang salah denganmu? Tapi kita selalu melakukannya. Iya, Kim jelas tidak cocok dengan pertemanan ini. Tada, aku datang. Teman-teman, aku beritahu. Acara itu layak ditonton. Cat kuku beraksi lagi. Oh, hey. Warna itu tidak cocok untukmu. Kevin, kami menunggumu. Tertahan dalam gaya. Kenapa berdiri saja? Duduklah, kita perlu ngobrol tentang gosip terbaru. Ayo, ceritakan. Kau punya apa? Ini, aku punya keripik dan soda. Ada getaran buruk yang sedang terjadi. Kau harus bersantai. Masker ini sangat bagus. Membuat kulitmu sangat mulus. Ini tidak nyata. Singkirkan itu sekarang. Oke. Bagaimana kalau perang bantal? Oh, aku ingin sekali. Sungguh aku dalam realitas berbeda. Tidak mungkin ini terjadi. Sepertinya aku mulai gila. Oh, aduh. Oh, itu sakit. Oh, tidak. Kau sedang apa? Oh, jangan-jangan aku gegar otak. Aduh. Aku hanya melempar bantal. Jangan bilang apa-apa lagi. Pergi sana. Oh tidak, aku perlu bicara dengan terapisku.
ini adalah bencana. Aku perlu bantuanmu. Aku mau tampil modern seperti gadis sampul Vogue. Sepertinya dunia rahasia ini punya standar kecantikan yang berbeda. Mata memar dan juga baju rombeng. Iya, agar seperti kebangkitan zombie. Oh no. Selesai. Ini benar-benar cantik. Wow, aku merasa sangat bergaya. Itu dia, satu lagi pelanggan yang puas. Oh, bagaimana caraku keluar dari sini? Sampai jumpa lagi. Nona, kau selanjutnya. Aku lupa mematikan setrika. Ya, tidak apa-apa. Sungguh mimpi buruk. Bagaimana aku bisa lupa alis menyatu ciri khasku? Apa yang harus kau lakukan kalau anakmu normal? Semuanya tampak cocok. Aku dapat A di ujian sejarah. Poin ketiga adalah nilai yang bagus. Akan kutinggalkan kertas ujianku. Sayang, kita harus bagaimana sekarang? Kita harus mengikutinya. Kevin adalah perfeksionis sejati dan dia suka kebersihan. Ini dia. Oh, aku bisa melihat bayanganku. Sempurna. Poin pertama juga sangat cocok. Oh, dia mencuci piring. Lipat dua dan selesai. Dan lemari Kevin selalu rapi. Sayang, dia melipat baju dengan rapi. Dia normal. Nak, kita perlu bicara serius. Ibu, ayah, ada masalah apa? Duduklah, kami tunjukkan sesuatu. Apa anakmu membawa pulang nilai A dan berperilaku baik? Aku tahu yang harus dilakukan. Apa kau serius? Ingatlah ini, nak. Kau tidak harus bangun saat mendengar jam alarm berbunyi. Lain kali kau terbangun oleh suara dering yang mengganggu, matikan dan kembalilah tidur. Dan jika kau peduli tentang etika dan makan spageti dengan garpu dan sendok, maka lupakan semua sampah itu. Lalu masukkan tanganmu di piring. Percayalah, rasanya jauh lebih enak. Jangan lupa soal kebersihan. Wow. Jika kau berpikir tentang sabun dan sampo, maka kau ini salah. Dunia sudah sangat gila. Begitu juga orang tuaku. Ini dia. Sekarang kau tahu caranya tidak menjadi normal. Dunia alternatif penuh dengan kejutan. Sayang, apa yang kau lakukan? Tunjukkan gigimu. Ya ampun, pergi ke dokter gigi cepat. Menyikat gigi setiap hari sudah ketinggalan zaman. Sekarang hanya permen dan gigi berlubang. Selamat datang di klinik. Dokter, tolong perbaiki ini. Ada apa dengan gigiku? Kami akan buat sempurna. Silakan duduklah. Tenang saja. Tidak akan sakit. Buka mulutmu. Iya, banyak yang harus dikerjakan. Dan banyak biaya. Ada apa ini? Selesai. Lihat hasilnya. Oh, wow. Di dunia ini, gigi hitam adalah pertanda kesehatan dan kecantikan. Oh, sayang. Kau seperti bintang Hollywood. Kenapa ini harus terjadi padaku? Bagaimana aku memperbaikinya? Senam makanan cepat saji adalah olahraga yang akan kulakukan. Hei, kenapa kau santai saja? Kau harus mengunyah lebih cepat. Ulangi lagi, ayo. What? Wow, tidak terima kasih. Hei, pemula, mau kemana berpakaian seperti itu? Ingat ya, menambah berat badan adalah hal yang paling penting. Naik ketimbangan, dasar malas. Sama sekali tidak buruk. Hei, berapa berat badanmu? Kau harusnya malu pada dirimu. Kutunjukkan berat badan yang terbaik. Lihat, lemak murni. Mengerti? Ayo ikut, pemula. Tolong. Iya, semakin aneh. Begitu lebih baik. Hei, jangan menyerah. Apa yang kau lihat? Ayo, makan. Tapi aku tidak mau. Aku katakan jangan berdebat dengan pelatih. Otot mengunyahmu harus bekerja 100%. Berita macam apa itu? Berhenti mengayuh. Iya, Pak. Makan, Pak. Dulu aku juga seperti itu.
97, 98, 99. Dia akan cepat dengan nafsu makan itu. Kenapa istirahat? Ingat pemula, kita tidak bakar kalori tapi menyimpannya. Kita tidak bakar tapi menyimpannya. Itu dia, itulah yang aku maksud. Wow. Kau bisa bangga pada dirimu. Bawalah ini, cepat. Anak didikku cepat gemuk. Hei, kenapa kau tidak mengunyah? Mereka berdua tampak banyak berubah sejak terakhir kali bertemu. Aku tidak tahu bagaimana bisa terjadi. Bagaimana denganmu, Pak Gendut? Aku tidak ingin ingat itu. Hei, kenapa kau terlihat seperti itu? Halo? Di dunia ini restorannya juga berbeda. Orang ini sepertinya dalam masalah. Makanan itu akan memakannya. Ayo pergi dari sini. Ayo tambah saus. Sepertinya sudah aman. Aku tidak sabar untuk punya bayi. Permisi, pria hamil. Awas ya. Aku akan memberimu pelajaran. Sayang, tidak baik bagimu untuk cemas. Orang baik, ambil uangku. Hei semuanya, sedikit saja. Tidak berperasaan. Oh, kau sangat baik. Siapa yang mau uang? Kita hampir sampai. Wow, kau lihat itu juga. Baiklah, Amelia. Gadis pintar, gadis pintar. Anjing raksasa. Kita tidak punya banyak waktu. Lari. Akhirnya kita pulang. Phew, lari bukanlah keahlianku. Ini semua gara-gara cermin. Kita harus segera membuka portal. Tapi bagaimana caranya? Oh iya, portal muncul setelah aku menyeka cermin. Ayo kita coba. Berhasil. Yeay, kita akan pulang. Bagus, yang pertama sudah masuk. Ini giliranku. Ayo, Kevin. Hiu, apakah akan berhasil? Aku tidak tahu. Omong-omong, bagaimana bisa berakhir di dapur? Oh, ada ibu. Oops, kalian sedang apa di sini? Apa kita masih ada di dunia paralel? Kita akan segera tahu. Kim, ibu menemukan ujian sejarahmu. Kau dapat nilai F. Coba jelaskan ini. Ibu marah dengan nilai yang jelek. Artinya kita di rumah. Yeay, kita berhasil. Oh, aku suka dunia normal.